Pelaksanaan Kertas Putih Felda yang dibentang pada 10 April lalu berjalan lancar. Pada peringkat awal, melibatkan sesi penerangan kepada warga peneroka. Timbalan Pengarah Besar Felda Pembangunan Komuniti Anwar Malik berkata, pandangan mereka akan digabungkan dengan kajian kes sebelum pelaksanaannya diselaras di seluruh negara. Cara Kertas Putih tersebut pada 10 April tidak semestinya sekarang ini telah pun kita nampak ianya dilaksanakan. Kita masih di peringkat bagaimana nak memulakan proses tersebut untuk mendapatkan pandangan keseluruhan daripada seluruh warga-warga. Kerana itulah sesi penerangan dan penjelasan ini kita lakukan. Sehingga sekarang ini 8 wilayah telah pun kita jalankan sesi libat urus bersama warga-warga dan juga generasi baru. Pada masa ini, pihaknya telah melakukan sesi penerangan di 8 buah wilayah Felda di seluruh negara bagi memberi penjelasan mengenai Kertas Putih berkenaan. Sesi libat urus di 3 wilayah Felda iaitu Trola, Johor, Alusta, Kedah dan Gua Musang, Kelantan akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Beliau menghadiri mesyuarat agung tahunan Kami Anak Felda, wilayah Mempaga kali ketiga di Kolej Yayasan Felda di Bentong.